Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama Ringer yang ada di sini. Hai semuanya, subreker aku Nyai-nyai yang ada di sana, gadis-gadis kembang yang ada di sana, abang-abang kece yang ada di sana, adik-adik manja yang ada di sana. Wah, semuanya sapa ya kalian semuanya ya. Semoga kalian nonton ini enggak sambil mandi ya. Kalau sambil mandi kecebur nanti HP-nya. Bahaya. Cukup lagu ini aja, cinta sambil mandi. Sabunnya sama batangan apa sabun cair ya? Batangan. Kalau yang batangan itu makin kecil makin kagak ada wanginya. Oh iya benar-benar. Kayak lagu itu. Kayak lagu itu tuh. Mm-hmm. Lagu siapa tuh? Ini cinta sabun mandi dari Avan nih. Betul sekali. Oke, spill sedikit ya sebenarnya nih ya. Waktu Avan nyanyiin lagu ini kita ada di studio itu. Kita datang nonton secara langsung di studio itu. Dan sebenarnya jujur li aku tuh gak konsen nonton. Bener ya, ternyata kalau di sana tuh emang karena harus jadi juri dulu kali biar fokus. Kalau juri kan ada khusus ya, biar ya, headphone. Nah kalau kita nih penonton belum penonton, wah, jadi kita semalam tuh kayak ini kayaknya harus reaction lagi nih karena kita gak terlalu clear dengerin apa-apanya. Jujur aku gak clear dengernya dan deg-degan juga aku di situ nontonnya. Dan juga kalian harus harus pilih dulu dong, kita lagi di backstage. Iya, kan? Kita lagi di backstage, tiba-tiba musiknya jalan, kita langsung kubu-kubu. Ini apa nih, langsung lari? Lari jadi ke... Jadi kita harus skip beberapa ya di awal ya. Iya, jadi memang agak-agak, biarpun kita udah nonton tadi malam memang. Ya, kita nggak tahu secara audio output, di TV seperti TV apa. Kadang tuh berbeda sama output yang ada di studio langsung. Kadang-kadang di TV-nya nyala, di studionya nggak nyala nih, mati mic-nya. Kadang-kadang kebalikannya audionya gitu kan. Langsung aja kita tonton ya. Nontonin Avan Cinta Sabun Mandi. Tapi sebelum itu, sebelum kalian mandi, subrek dulu deh. Nah, betul. Yuk langsung aja yuk. Cinta Sabun Mandi Avan featuring Iqmal Tobing. Oh yeay, lupa. Baik malu. Ini kan. Dia mah terbaik sih. Bang. Oh, ya enggak lihat. Keren. Aku langsung apa coba? Ini jenis lagunya kayak jadi musik-musik J-Rock. Iya, band J-Rock ya. Band Jepang lah, ada band Jepang gitu kan. Yes. Beruntung banget loh Alvan. Tapi memang karakter-karakter mereka tuh kayaknya disamain sih sama featuring-nya gitu. Ya, semua ini Alvan kan rock gitu ya. Iya. Dan bawa baik ya. Tahu-tahu situ nih, nggak ketahuan hari ini. Oh naik ya, itu tuh bisa naik ya. Oh, bisa. Ini kan bukan level kan? Wow. Ya. Aku jadi inget Miss Grand kemarin. Enggak tahu tuh level. Tapi gila loh ini musiknya benar-benar yang benar-benar bang bikin kita tuh yang ini lagu apa sih itu? Kalau kita enggak tahu kan kemarin kita enggak tahu kan. Jadi lihat tadi primat tadi tuh. Kita enggak tahu. Skip benar enggak tahu. Skip gitu. Banget itu primat kita enggak tahu. Kita masuk udah di sini. Iya.
Harusnya masuk ya. Oh ini mungkin ya yang kemarin sempet dibahas, telat masuk. Apa tadi mungkin ini? Tapi awal lagunya apa? Kalau kaca bisa pecah. Tapi kok dia langsung masuk duluan banget? Gak tau juga sih. Gue gak ngerti juga. Gak tau kita urutan. Gak tau urutannya urutan. Karena ini di apa namanya? Di aransemen. Kalau awalnya kan. Kalau kaca bisa kan, pecah. Ini kan rap kan? Tapi tadi apa kayak nyanyi tapi mic-nya mati. Kita ulang lagi boleh? Boleh. Aku penasaran, kita ulang lagi jauhan kayaknya. Iya, kita ulang lagi ya. Coba kita hitung. Jauhan ya? Kayaknya agak, tapi di pagi nih. Tapi kayak udah nyanyi ya? Iya. Mic-nya mati apa kayak mana ini? Oke, jujur nih kita bingung di bagian sini. Bingung ya. Kalau dia pun mau nyanyi, kalau kaca bisa pecah, masuk. Tapi pas bagian Avan yang nyanyi yang kayaknya tadi nggak ada suaranya. Iya. Tapi pas Aan masuk, Aan lagi. Avan. Avan pas nyanyi kujuba ma, kok masuk juga? Iya. Jujur nih ya di sini bingung. Iya. Kan lagu ini gak ada rock yang sama sekali ya. Ini jadi ini rock banget. Lagu ini tuh kan lagu jenaka ya. Iya. Tapi di sini benar-benar kayak feel lagu lamanya tuh gak ada gitu ya kan. Kalau apa bikin karakternya di sini cocok loh bener. Orang nyanyi lagu ini kayaknya aku belum pernah denger di rock. Di rockin gitu ya. Aku pernah nyanyi lagu ini. Aransemennya masih original. Ya. Genta pernah ada rapnya sedikit gitu kan. Nah ini rock kayaknya aku baru ini deh. Denger dia rock kan benar-benar ngerock gitu. Dan dapet gitu ya. Iya. Ini ya sebenarnya spill ya. Yeah. Yang bikin aku enggak konsen ya sebenarnya karena aku tahu Avan lagi sakit. Iya. Yeah. Ya kita pas ini dia udah mau naik sebelum pas kampret kayaknya ya, pas iklan ya. Enggak ada iklan, dia mah langsung kayaknya. Enggak, maksudnya kita ketemu Avan tuh pas iya, iklan pas, ya kan. Ketemu tuh masih yang masih anget gitu masih badannya. Anget, badannya. Gitu. Aduh ini jujurnya aku takut dia pingsan ya saat nyanyi ya. Karena tahu sendiri ya kondisi badan lagi demam, gak sehat, lagi demam, gitu kan harus nyanyi gitu. Sebenernya itu yang bikin kita tuh gak konsen buat dengerin dia nyanyi seperti apa. Yes. Gila loh dia nih, ya ampun Avan. Mungkin kalau Irfan Hakim gak ngomong Avan sakit. Iya. Aku yakin kalian yang nonton gak akan tahu kalau Avan itu lagi benar-benar dalam kondisi yang benar-benar parah sakit. Lagi sakit. 38,9 derajat. Itu jam 8 masih iya. Segitu ya kan panas. Dan lihat aja kalau bisa lihat penampilannya all out semuanya gak kelihatan kalau dia lagi sakit. Oh ini. Ujungnya sabun mandi harusnya kan. Apabila sering dipakai. Ini adalah panggung ajaib. Kalau kaca cinta harusnya cinta kepadanya. Dia tetap. Kalau kaca diam. Tak seperti sabun mandi gitu. Enggak. Kalau kaca jadi lirik bait pertama lagi. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Okay. Jadi yang part cintaku kepadanya
Enggak ada, akhir. Itu diganti sama part yang awal. Mungkin karena ya banyak hal. Banyak hal di atas panggung, ya kan? Bang, bang, dan, dan. Asik. Lihat ya. Powernya itu loh, gerakannya yeah. Avan. Oh benar tadi yang belakang tadi naik dan megang step. Yeah. Hey. Woo. Oh, 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 oh. Kameranya kayak cekadut tuh. Iya. Oh. Oh. Gila sih ini mah. Asik. Parah sih ini, parah. Dan begitu Iqmalnya lagi main drum, Avan juga nggak mati gaya, nggak kebingungan gitu ya kan. Aku sukanya itu. Dan aku sukanya juga Avan ngasih space. Jadi pusat perhatian orang ke Iqmalnya. Jadi Avan nggak terlalu pecicilan. Nah, bisa aja sebenarnya kalau dia mau ngambil perhatian ya. Iya. Bisa aja dia mau lari ke sana, lari ke sini. Itu musik enak banget buat lari-lari ataupun ngapain lah ya, gitu kan. Lah istilahnya ya kan. Tapi apa tuh ngasih ruang banget itu buat si Iqmal. Jadi yes, perhatian kita tuh semuanya ke Iqmal. Ah, betul. Asik. Wah, Siti seneng banget nih. Aduh, dangdutnya dapet. Masuk ke dangdut, enak banget. Ku cuma baju celana. Di gitu-gitu ya, apa namanya, di ayun-ayun ya, enak banget. Membuktikan ya, dia dangdutnya bisa. Dangdut bisa, di rock bisa. Dan di rock, dan ngerok, kenceng banget suaranya. Pas dangdut, alun-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 
Salutnya satu lagi, control tune-nya masih. Nah, itu dia control tune. Dia emang dari kecil ya. Iya. Kupingnya bagus banget buat control tune-nya. Yes. Cakep. Ini naik ke depan kan? Iya. Naik ke depan. Asik. Aman kan tone-nya? Aman kan? Di ini aku suka tuh itu. Iya. Di feel dangdut, dangdut, di feel rock, rock gitu. Iya, feel-nya dia bisa ngebedain. Ya. Suka beda kan? Iya. Sabun mandi. Kayak jirau-jirau banget ya? Iya. Asik. Sucikanya. Ini jujur improve seperti ini baru aku dengar pertama kalinya. Yes. Lagu ini bisa dibikin kayak gini. Improve-nya ya, improve-nya. Aku suka banget loh di sucikannya, dimasukin unsur dangdutnya di situ, cakep. Gila ini dua-duanya, dua-duanya gila ini. Gila, kecicilan. Tuh kan, dua-duanya gila kan? Aduh. Bukan, gayanya apa tuh nggak habis gitu. Uh-huh.
cocok banget sih, aku bilangin banget ya. Auranya mereka, powernya mereka gitu kan. Saling bikin penampilannya jadi wow banget gitu. Bukan Akmalnya aja, Ikmal, bukan Ikmalnya aja yang kencang, maksudnya apanya lembek. Kalaupun kebalikannya, apanya yang kencang, Ikmalnya lembek, tapi enggak, ini dua-duanya powernya sama banget, powernya imbang. Sama imbang. Saling ngisi dua-duanya. Wah, dia nggak bisa kayak gitu. Untuk ukuran anak yang sakit ini terbaik. Aku tuh ngerinya apa coba tiba-tiba bener-bener blank, gak fokus atau pingsan atau gimana kan, kita nggak tahu ya, kita deg-degan nih. Energi yang dibutuhkan untuk nyanyi ini seperti apa ini? Aduh, 1000% harus keluar semua energinya. Capek. Oke, tadi turun. Tetapi bagiku. Dan terdengar agak sedikit udah. Ya, udah mulai capek. Capek gitu ya. Nah, tapi hidup lagi nih. Iya. Nah. Sudah. Asik ya. Oke. Wow. Ini aku bilang the real performer. Ya. Iya kan? Di kondisi apapun, situasi apapun, tetap maksimal. Yang sering dibilang juga sama semua artis ya, semua. Yeah. Aku yakin komentator juga sering banget ngomong, penonton tuh nggak mau tahu kamu gimana keadaan, mau sakit, lagi sedih, mau lagi sedih, lagi galau, lagi tinggal pacar, lagi apa gitu. Iya, dalam keadaan berduka, dalam keadaan apapun. Kalau kita udah tampil di depan, penonton nggak mau tahu. Berkata penonton itu udah beli tiket ataupun mengorbankan waktunya buat nonton kita. Buat nonton kita, jadi kita harus nunjukin benar-benar kita maksimal. Seperti Afan. Luar biasa loh. Yang aku salut apa coba? Di sini kondisinya lagi kurang sehat, tapi nggak bikin kayak semangat terus apa namanya power dia turun. Nggak gitu berkurang gitu kan? Iya. Kita bandingkan sama kondisi Afan lagi sehat, sama yang dia lagi sakit sekarang, nih dua-duanya sama. Iya, terus nggak ada yang kelihatan minus-minusnya. Iya, orang kalau itu dia kalau Afan bilang Afan lagi kurang sehat, mungkin nggak akan tahu mungkin ya. Makanya ini gue termasuk salut ya sama anak-anak zaman sekarang. Tanggung jawab ya mereka ya, itu sama. Tanggung jawabnya sama tugasnya itu benar-benar the next. Ntar jadi apa nggak tahu deh ya, mesti ini mereka udah bertanggung jawab tuh, udah nunjukin kalau mereka performer yang hebat banget. Keren banget. Yuk kita selesai dulu hari ini, kita lanjut lagi next, akan ada video apa lagi. Betul sekali. Kayaknya banyak yang minta kita buat reaksi. Ah, nanti aja lah kalian itu subscribe sama loncengnya di depan nyalain biar ketinggalan video terbaru. Share juga kita ya. Sosial. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.